Terus ya, aku sih lagi hobi banget pilates ya. Jadi daily rutin aku biasanya sebelum mulai kegiatan pagi hari aku pilates tuh. Hampir setiap hari sih? Iya, seminggu kurang lebih 2-3 kali. Efeknya apa sih mungkin buat badan sendiri? Aku buat badan sendiri, mungkin karena sekarang aku udah gak di JKT48 lagi. Kan udah gak sebanyak itu juga aktivitas yang olahraganya. Jadi aku harus ngerubah sesuatu dalam hidup aku supaya tetap sehat, tetap bakar energi dan kalori. Hektik gak sih mungkin waktu pagi seorang diri? Waktu pagi? So far sih alhamdulillah hektik ya. Mungkin karena aku lagi persiapan reading juga untuk film selanjutnya. Jadi dimulai harinya ya cukup pagi untuk mulai reading itu sih. Tapi terbiasa pribadi yang bangun suka bangun pagi atau agak sedikit siang? Tergantung apakah dalam minggu itu aku ada syuting atau enggak. Kalau ada syuting pasti kan jam tidurnya rusak. Jadi kalau selesai pagi aku pasti istirahat bangunnya agak siang. Cuman kalau sejujurnya aku lebih nyaman dengan aktivitas bangun pagi dan tidur nggak terlalu malam. Morning routine biasanya bangun jam berapa sih? Aku morning routine bangun sekitar jam 8, jam 7. Biasanya kalau suka bangun sendiri atau dibangunin sama orang tua atau? Aku selalu bangun sendiri sih, udah terbiasa kayak gitu. Ini kan alis kamu apa namanya tebel nih. Kayaknya nggak sama mitos kemiri. Kemiri katanya bikin tebel alis. Oh. A bit fun fact, jadi nenek aku zaman dulu itu bikin minyak kemiri buat rambut aku waktu kecil. Karena aku sama kembaran aku walaupun dia cowok tapi rambutnya lebih tebel. Jadi aku waktu kecil sering dipakein kemiri supaya ya nggak kembaran aku yang terlihat lebih cewek daripada aku mungkin. Karena rambut aku cepak banget. Umur berapa saat itu dibikin nenek minyak kemiri? Sampai SD dari TK. Mungkin karena aku dari TK pun rambutnya tuh agak lama tumbuhnya ya, pendek gitu. Tipis gitu. Katanya punya alis tebel mitosnya punya idealis tinggi, percaya nggak sih? Idealis tinggi? Percaya nggak percaya ya balik keyakinan masing-masing aja sih. Kamu sendiri mengalami seperti apa nih, apalagi alis kamu tebal? Aku nggak ngerasa itu ngaruh sih karena alis. Aku ngerasa alis adalah pensil alis. Jadi gitu. Biasanya kalau secara penampilan sendiri, yang paling nggak boleh ketinggalan apa? Yang paling nggak boleh ketinggalan apa? Harus pakai. Aku soft lens. Aku minus banget, dan aku pakai soft lens bening setiap hari untuk aktivitas. Minus sedikit atau ada silinder? Silinder juga sekitar, terakhir ngecek sih SMP 475, jadi sekarang gak tahu udah naik berapa. Kalau perawatan muka sendiri, ya paling rutin biasanya gak perlu lakuin apa? Maskeran dan eksfoliasi mungkin ya. Salon kah? Atau kalau enggak, sendiri aja. Zaman sekarang skincare-nya dicanggih. Nanti kamu kok pengen bareng-bareng, gak mau ketinggalan, bawa apa sih? Barang yang gak mau ketinggalan bawa? Handphone lah. Karena zaman sekarang handphone sudah menyangkut semua, dompet ada di HP, ya kan? Gak ngabarin orang dan segala macam, semua teknologi udah canggih. Jimpin Rahidah, sekarang lagi prepare apa untuk di project sendiri? Aku sekarang lagi preparation untuk film next-nya. Untuk detailnya aku belum bisa kasih tahu sekarang, ditunggu aja press conference-nya. Tapi Bambir lagi sibuk film aja nih ya? Sudah mulai persiapan. Persiapan aja. Gitu, terima kasih ya. Ayo.